Kakak Verus ungkap perilaku Galih Ginanjar sebelum kenal Barbie Kumalasari. Dilansir Oke Selebriti. Galih Ginanjar diketahui telah resmi bercerai dari Verus Arafik setelah 3 tahun menikah. Meski begitu, hubungan keduanya sebagai mantan pasangan suami istri bisa dikatakan baik-baik saja. Hal itu diungkapkan oleh kakak kandung Verus Arafik, Fadia Arafik. Sayang, hubungan yang terjalin cukup baik antara Verus dan Galih tak berlangsung lama. Terlebih saat pria 31 tahun tersebut mulai memiliki sosok wanita pengganti Verus di hatinya, yakni Barbie Kumalasari. Baik, dia Galih baik. Habis cerai juga masih baik. Biasa saja, pokoknya datar sebagai suami, istri gimana sih? Setelah cerai juga masih baik saja. Masih nganter jemput anaknya. Masih ngerayain ulang tahun anaknya di sekolah. Suka nganter ke mall. Dan saya sering ketemu, tapi setelah tiba-tiba dia kenal si dia. Fadia Arafik saat ditemui di kawasan Tendian Jakarta Selatan Rabu 7 Agustus 2019. Hantu balok langsung berubah drastis, timpal Renzi Milano, kakak Sony Septian. Fadia mengungkap bahwa usai kenal dan dekat dengan Kumalasari, sikap Galih yang baik dan selalu memperhatikan putra semata wayangnya King Fas mendadak berubah. Ia bahkan sering warawiri di televisi dan mengatakan bahwa dirinya dipersulit Verus untuk bisa bertemu dengan Fas. Nah, itu langsung tiba-tiba dia bilang, aku nggak boleh nengokin. Kok bisa begitu? Aneh. Dulu nggak begitu. Terus tiba-tiba dia masuk TV. Minta pelindungan anak lah. Dia sekolah anak saja tahu. Gal datang ke sekolah anak. Repot amat. Verus juga nggak nungguin anak sekolah. Datang jenguk, ya datang saja, papar Fania Arafik. Tapi karena dia mau cari sensasi, ya begitu. Dia mau cari sensasi apalagi nih. Yang kemarin kurang gebrak, terus cari lagi yang bisa menggebrak. Sampai akhirnya sekarang kegebrak, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, saat ini Galih Ginanjar masih mendekam di balik jeruji besi akibat kasus pencemaran nama baik yang ia lontarkan kepada mantan istrinya Verus Arafik melalui akun YouTube channel milik Ray Utami dan Fablo Binoa. Galih menyebut bahwa organ kewanitaan milik mantan istrinya memiliki bau seperti ikan asin. Mendengar hal itu, Hotman Paris diketahui langsung memberikan pendampingan pada putri dari pendangdut Arafik tersebut. Hingga saat ini, baik Galih Ginanjar, Ray Utami, dan Fablo Binoa masih harus mendekam di balik jeruji besi.